Berikut adalah daftar pemain Indonesia yang akan mengikuti turnamen Jerman Open 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret di Mülheim an der Ruhr, Jerman. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Indonesia hanya akan mengirimkan satu wakilnya, yaitu Alwi Farhan. Sementara itu, Christian Adinata, yang sebelumnya didaftarkan di Jerman Open, akhirnya ditarik mundur. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, Indonesia hanya akan mengirimkan tiga wakilnya. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Di sisi lain, Indonesia tidak mengirimkan wakilnya di sektor tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Dangerous times, don't fly too high.